Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amanz bersama saya, Nisa K. Dan seperti biasa, kami di Amanz akan membawakan anda berita-berita dunia teknologi, tempatan dan antarabangsa. Baiklah, berita minggu ini kita mulakan dengan acara Apple Worldwide Developers Conference yang memperlihatkan sejumlah produk baru daripada mereka. Antaranya pengenalan iMac Pro yang menawarkan perkomputeran workstation dalam bentuk iMac bersaiz 27 inci. Ia dilengkapi dengan chip Intel Xeon sehingga 8 teras, pemproses grafik terbaru Radeon Vega dan bakal mula dijual pada akhir tahun ini pada harga sekitar RM21,313. Selain iMac Pro, mereka turut mengemaskini keluarga MacBook dan MacBook Pro dengan chip Intel generasi ke-7 Kaby Lake bersama penambahbaikan storan SSD yang kini 50% lebih pantas. Apple juga memperkenalkan iPad Pro baru dengan skrin 10.5 inci yang kini membawakan chip Apple A10X dan kamera seumpama iPhone 7 pada harga RM2,999. Produk yang menjadi perhatian ramai ialah HomePod, iaitu speaker pintar yang diintegrasikan oleh Siri. Menariknya, ia hadir teknologi pengecaman persekitaran yang membolehkan audio didengari dengan lebih imersif dalam satu-satu ruang. Apple juga memperlihatkan kemaskini WatchOS 4 yang membawakan muka jam dengan integrasi Siri bersama pengoptimasian pada aplikasi aktiviti dan workout. macOS High Sierra turut diumumkan pada acara ini yang menampilkan penggunaan file sistem APFS dan sokongan untuk realiti maya. Acara WWDC turut memperlihatkan iOS 11 yang hadir dengan paparan control center serba baru dan aplikasi files untuk menguruskan file di dalam peranti. Ia juga memberi tampilan dock dan kebolehan drag and drop pada iPad yang membolehkan ia menyerupai penawaran komputer desktop. Kemaskinan ini bakal ditawarkan pada sekitar September ini untuk peranti yang menggunakan chip Apple A7 64-bit dan ke atas. Minggu ini turut menyaksikan Oppo R11 disenaraikan di China yang memperlihatkan kehadiran dual kamera bersama penggunaan chip Snapdragon 660. Pihak OnePlus pula dilihat berkongsi gambar OnePlus 5 yang kini membawakan rekaan yang menyerupai iPhone 7 Plus melalui penggunaan dual kamera. Sementara itu, ZTE melancarkan ZTE V870, iaitu peranti kelas permulaan dengan skrin 5.5 inci dan chip Snapdragon 435. Di Malaysia, pihak Sony menawarkan PlayStation 4 berwarna emas dan perak secara rasmi dengan harga RM1,239 untuk versi 500GB. Asus pula dijangka membawa masuk komputer seumpama Raspberry Pi ke pasaran tempatan melalui Asus Thinkerboard yang bakal ditawarkan pada harga RM285. Bersempena dengan ulang tahun Cyberjaya yang ke-20, penduduk di bandar ini kini boleh menikmati internet berkelajuan 1 gigabit per saat dengan harga RM399 sebulan, yang mana ia diselia oleh Setia Haruman. Penerima BRIM pula bakal diberikan dengan dekoder perkhidmatan televisyen digital MyFreeview secara percuma yang membolehkan pengguna menikmati saluran televisyen yang lebih jelas tanpa sebarang gangguan. Di samping itu, pihak SKMM telah mengehadkan 5 SIM berdaftar untuk seseorang bagi mengelakkan penyalahgunaan talian telekomunikasi. Sebelum menutup tirai mingguan Amanz minggu ini, kemaskini WhatsApp terbaru untuk iPhone telah menambah sokongan perkongsian gambar dalam bentuk album bagi memudahkan pengguna melihat sesuatu gambar yang dihantar. Aplikasi mengaji.com turut sedia dimuat turun oleh pengguna iPhone dengan memberi akses kepada bacaan oleh para ustaz sekaligus membenarkan pengguna mengikuti bacaan mereka pada waktu yang sama. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Jumpa lagi minggu depan. Yosh!